يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hadirin jamaah Masjid Nur Ala Nur yang saya muliakan, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia, banyak nikmat, di antaranya nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menghadiri majlis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan semua, kenikmatan-kenikmatan tersebut akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Al-Qawlul Mufid. Walaupun pada dasarnya Al-Ustaz yang terjadwal, Al-Ustaz Adam Hafizahullah, beliau membahas tentang Al-Usul Al-Thalatha, maka ketika beliau berhalangan dan saya menggantikannya, saya tidak melirik untuk membahas tentang bahasan tematik, karena pembahasan yang kita bahas ini enggak habis-habis. Ini pun masih di halaman 487 dan di akhir-akhir jilid yang pertama, dan masih ada satu jilid lagi. Jadi kalau kita pindah ke tematik nanti rugi, nanti pembahasan Al-Qawlul Mufidnya tidak habis-habis. Dan alangkah indahnya apabila kita selesai dua jilid kemudian kita ulang lagi dari pertama membahas tentang Al-Qawlul Mufid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bab ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Bab bahwasanya sebagian dari umat ini akan menyembah berhala, sebagaimana umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi yang mereka telah datang kepada mereka at-tauhid dan dakwah al-haq. Kemudian setelah sampai kepada mereka kebenaran yang terang benderang, akan tapi umat-umat terdahulu lebih memilih untuk kegelapan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di poin ke-12, ats-tsaniyata asyrata. Poin yang ke-12 ini semuanya berkaitan dengan hadis Tauban. Hadis Tauban radhiyallahu anhu yang dibahas di dalamnya tentang mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma fihi min al-ayatil 'azimah. Bahwasanya di dalam hadis Tauban radhiyallahu anhu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, atau bisa kita artikan sebagai mukjizat. Apa itu arti mukjizat? Mukjizat artinya yang menjadikan manusia takluk dan tunduk ketika berhadapan dengan Nabi
sehingga mau tidak mau mereka menjadi lemah dan membenarkan bahwasanya yang di hadapan mereka adalah orang utusan Allah, nabi yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Tsauban menjelaskan tentang ayat-ayat tanda-tanda yang besar tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, seorang nabi yang tidaklah mengabarkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Minha ikhbaruhu bi anna Allah zawa lahu al-masyariq wal magharib wa akhbara bi anna dhalika wa akhbara bima'na dhalika fa waqa'a kama akhbar. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengabarkan dalam hadis Tsauban, innallaha zawalil arda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bumi. Bisa maknanya mengumpulkan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat timur dan barat, sehingga timur dan barat yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan semua umatnya, kekuasaannya dan dakwahnya akan menyebar ke timur dan barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, sehingga umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sampai kekuasaannya, akan sampai dakwahnya dan menyebar dakwah dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai timur-timur dari kota Madinah dan barat-barat dari kota-kota Madinah. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kekuasaannya ataupun kota yang dikuasai oleh Nabi hanya kota Madinah saja. Kota Madinah dan sekitarnya. Mekah pun belum dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya timur-timur dari kota Madinah dan timur dan selatan dan barat dari kota Madinah akan dakwah menyebar ke tempat-tempat yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk Nabi bumi, menampakkan untuk Nabi bumi ataupun menguatkan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari jarak yang sangat jauh, sehingga timur, sehingga barat dari kota Madinah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut utara, tidak menyebut selatan dari bagian kota Madinah karena penduduknya sangat sedikit. Sehingga disebutkan dakwahnya para sahabat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebar dari timur dan barat kota-kota Madinah, dan kekuasaannya seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau katakan, maka di timur, maka para sahabat ridwanullahi alaihim mampu menaklukkan kerajaan Persia pada tahun 21 Hijriah. Begitu juga di barat, maka kaum muslimin para sahabat mampu menaklukkan
Romawi yang ada di negeri di negeri Islam. Bahkan disebutkan kekuasaan kaum muslimin di timur sampai ke daerah yang pada saat itu disebut dengan As-Sins, yakni mungkin sekarang sampai ke daerah di semenanjung Hindustan, dulu disebut dengan As-Sins, dan di arah barat sampai ke kota Tonja di ujung barat, bahkan disebutkan imtadda ila an wasala ila jibalil baranis, kaum muslimin mampu menginjakkan kaki-kaki mereka sampai di gunung-gunung Arbaranis. Di mana itu? Di perbatasan Prancis pada zaman Bani Umayyah. Dan ini semuanya membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat yang kedua, U'tiya al-kanzain wa u'titu al-kanzain al-ahmara wal-abyad, bahwasanya saya mendapatkan dua harta yang berharga, yaitu merah dan putih, artinya emas dan perak. Tentu yang dimaksud dengan u'ti itu adalah saya mendapatkan adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan emas dan perak tersebut. Emas dan perak artinya disebutkan bahwasanya emas artinya adalah kerajaan dan harta yang dimiliki oleh orang-orang Persia, dan perak adalah yang dimiliki oleh orang-orang Romawi atau sebaliknya. Alhasil yang dimaksud dengan al-ahmara wal-abyad adalah emas dan perak yang artinya harta-harta yang berlimpah yang dikuasai oleh orang-orang Persia, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Maka sebutkan bukti itu saya yang mendapatkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkannya, akan tetapi para sahabat yang mendapatkannya. Para sahabat tentu mendapatkannya karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh dengan petunjuk yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa saja yang berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan dapat kemuliaan, akan dapat kejayaan, akan dapat kemenangan. Dan siapa-siapa saja yang menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah dan apa yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, maka pastinya dia akan dapat adalah kehinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kutiba dhullu 'ala man khalafa amri." Allah Subhanahu wa taala menentukan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perkara-Ku. Kemudian wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil isnadain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk dua perkara yang dimintakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak memenuhi perkara yang ketiga. Perkara yang pertama yang dipenuhi adalah supaya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibinasakan secara menyeluruh dengan paceklik atau kemarau yang panjang. Dan kemudian permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dibinasakan ataupun dikuasakan kepada musuh selain dari diri-diri mereka. Artinya tidaklah dibinasakan dan dilimpahkan kekuasaan mereka kepada orang-orang kafir. Ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi yang pertama dan yang kedua dengan syarat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Tsauban, "Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin bi'amma." Saya mengaburkan kepada engkau untuk umatmu supaya atau agar saya tidak membinasakan mereka dengan kemarau yang panjang yang membinasakan mereka seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini kemarau dan panceklik yang sifatnya menyeluruh, sehingga panceklik tersebut, kemarau yang panjang tersebut membinasakan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan ditimpakan kepada umatnya. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa kepada umatnya. Sayang sangat sangat luar biasa. Akan tetapi apabila misalnya di satu negeri, misalnya Indonesia, di tengah Indonesia kemarau, akan tetapi di bagian barat tidak kemarau, ataupun di Indonesia tidak kemarau, kemudian bagian kaum muslimin di Afrika terkena kemarau, maka bukan dimaksud dengan hadis ini. Akan tetapi yang dimaksud oleh hadis ini, semua kaum muslimin di belahan bumi terkena dari kemarau yang panjang, kemudian mereka binasa dengan kemarau tersebut. Ini yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi di dalam umatnya dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kemudian yang kedua, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Kata Allah, saya tidak akan menguasakan kepada umatku musuh selain dari diri-diri mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan dan memberikan kekuasaan kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Fayastabiha baydatahum, sehingga mereka akan menghancurkan negeri kaum muslimin. Ini janji dari Allah. Permintaan dari Nabi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa law ijtama'a 'alaihim man bi aqwaliha, walaupun seluruh manusia mereka berkumpul untuk membinasakan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menaklukkan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menguasai mereka, maka janji Allah mereka tidak akan mampu. Tidak akan mampu kecuali hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha, sampai terjadi di antara umatnya Nabi pertikaian, sampai terjadi di umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perpecahan, sampai terjadi dalam umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka saling membunuh, di antara mereka saling memucurkan darah, di antara mereka saling menawan, di antara mereka. Padahal semuanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Maka apabila ini terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan kaum muslimin akan diberikan kepada orang-orang kafir. Dan ini salah satu sebab lemahnya orang-orang kafir ketika di dalam mereka tidak ada kesatuan. Ketika di dalam mereka saling gontok-gontokan,
dan ketiga di dalam mereka tidak ada persatuan dan kesatuan di atas al-haq, di atas at-tauhid yang sahih lagi selamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam banyak ayat bahwasanya kewajiban bagi kaum muslimin untuk menjadi umat yang satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, wa ana rabbukum fa'budun, dan saya adalah Rabb kalian, fa'budun, maka beribadalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya ayat 92. Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala mencela tentang pertikaian di antara kaum muslimin. Wala tanaza'u fatafshalu. Janganlah kalian saling berbeda pendapat. Fatafshalu, janganlah kalian saling bertikai sehingga hasilnya fatafshalu, maka kalian akan gagal, kalian akan lemah. Wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan kalian pun akan hilang. Dan dalam surat Ali Imran ayat 105 Allah Subhanahu wa taala katakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berbeda pendapat setelah datang kepada mereka kebenaran. Dan dalam surat Al-An'am ayat 159 Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, sehingga mereka menjadi orang yang berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau bukanlah dari mereka sedikit pun. Sehingga dari potongan ayat-ayat ini dan pembahasan hadis ini, seperti yang saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya perbedaan, pertikaian adalah adab, dan salah satu faktor yang menjadikan orang-orang kufur menguasai orang-orang yang beriman. Sebaliknya, al-ijtima', bersatunya, berkumpulnya kaum muslimin adalah satu rahmat, satu kekuatan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Akan tapi ingat, walan yahsul al-ijtima'u illa tahta aqidati at-tauhid, dan tidak akan terjadi persatuan dan kesatuan kecuali ketika kita di atas atau di bawah dari tauhid yang benar. Landasannya harus tauhid yang benar. Sehingga maksud dari pembahasan ini, ketika seseorang ada perbedaan, karena perbedaan pasti akan terjadi, yang namanya pertikaian dan silang pendapat pasti akan terjadi. Disebutkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis, maka para sahabat beda pendapat tentang memahami hadis tersebut. Artinya apa? Artinya perbedaan pendapat itu pasti akan ada. Perselisihan pendapat itu pasti akan ada. Dan ini terjadi di dunia, pasti akan ada perbedaan pendapat. Pasti. Suami sama istri hidup berpuluh-puluh tahun, pasti ada perbedaan pendapatnya. Pasti. Malaikat saja yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang pagi malam sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, berbeda pendapat. Apa dalilnya, ikhwan? Apa dalilnya? Hadis tentang salah seorang dari Bani Israel yang menjadi pembunuh berdarah dingin, membunuh 100 jiwa. Pernah dengar? Pernah. Kemudian datang kepada orang alim, kata orang alimnya,
negeri ini telah tahu borok antum. Jadi kalau antum taubatnya di sini pasti akan terbawa oleh lingkungan. Pergi, hijrah. Maka ketika pergi ke satu tempat yang diisyaratkan oleh orang alim ini, yang di mana di dalam tempat tersebut atau negeri tersebut banyak orang-orang saleh yang akan membentuk kepribadian orang yang baru taubat, maka ketika di dalam perjalanan meninggal dunia, maka Allah turunkan malaikat azab dan malaikat rahmat. Ketika turun di bumi, maka kedua-duanya berbeda pendapat. Yang satu mengatakan inilah yang mendapat azab, yang satu lagi mengatakan ini layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berbeda pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu ada, akan tetapi keimanan yang ada di dada akan menentukan sikap kita ketika berbeda pendapat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sikap orang-orang yang beriman ketika berbeda pendapat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berbeda pendapat di dalam perkara apapun juga, yang besar ataupun yang kecil, pembahasan tentang akidah ataupun pembahasan tentang apapun juga, di dalam setiap perkara apapun juga yang menyangkut hajat semua orang ataupun hajat pribadi-pribadi kita, maka Allah katakan farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran. Apa sih kata Al-Quran? Wa rasul, dan kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah. Yang memiliki sikap demikian adalah hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya orang-orang yang cintanya karena Allah, cintanya karena Rasulullah, yang marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, marahnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dia berbeda pendapat dan menyatakan sikapnya berbeda tetapi dijelaskan ini loh hadis dan ayatnya tentang perbedaan permasalahan kita, dan maka pasti akan menjadi titik temu buat dia, dan dia pasti akan berlapang dada. Bukan artinya ketika kita membahas bahwasanya umat ini harus bersatu, kemudian bersatunya dengan persatuan yang semu. Orang yang memiliki tauhid yang benar bergandengan tangan dengan orang-orang yang berdakwah dan mendakwai manusia supaya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Bukan artinya orang-orang yang bertauhid kemudian berpegang tangan dan berpelukan dengan orang-orang Syiah yang mana mereka senantiasa memaki dan menghina istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah persatuannya yang semu lagi palsu, tidak akan membawa faedah sedikit pun. Akan tapi persatuan yang hak dan persatuan yang di dalamnya rahmah, di dalamnya kejayaan dan kemuliaan kita ketika persatuan tersebut di atas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, karena pasti setiap kita akan berbeda pendapat. Pasti tidak mungkin ke satu irama, tidak mungkin, karena para sahabat saja mereka berbeda pendapat. Akan tetapi ketika sampai kepada mereka sunnah Nabi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka katakan sami'na wa ata'na. Kemudian pelajaran yang berikutnya, wa ikhbaruhu bi wuqu'i as-sayf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang terjadinya pertumpahan darah
dalam hadis Tsauban. Wa annahu la yurfa'u idza waqa'a, dan bahwasanya pertumpahan darah dan terjadinya pedang ini terangkat tidak akan diangkat lagi dan dihilangkan apabila telah terjadi. Di dalam hadis Tsauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza waqa'a 'alaihim sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah." Apabila terjadi di antara mereka pertikaian, saling bunuh-membunuh, dan apabila ada darah yang menetes di antara kaum muslimin, maka tetesan darah tersebut akan meminta korban terus-menerus sampai hari kiamat. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah yang dikabarkan oleh Rasulullah, wa idza waqa'a 'alaihi musif, apabila terjadi pembunuhan, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah pembunuhan khalifah yang ketiga, yaitu Utsman ibn Affan. Dan inilah fitnah yang didapat oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, ujian yang didapat oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, diawali dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sehingga pernah suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang hafal perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan, saya hafal ya Rasulullah. Ya Umar, saya hafal ya Amirul Mukminin. Maka kata Umar, berikanlah. Sesungguhnya engkau ini seseorang yang berani. Berani dalam rangka memberikan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah mengabarkan fitnatul rajuli, bahwasanya Rasulullah mengatakan, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Fitnahnya seseorang di keluarganya, di hartanya, dan dalam bertetangga pasti akan ada fitnah dan cobaan. Tukaffiruha as-salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Maka fitnah-fitnah tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut akan dihapuskan dengan sholat, dengan sadaqah, dengan amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar, dengan memerintahkan dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka kata Umar bin Khattab, tidak tentang hal ini yang saya tanyakan kepada engkau. Akan tetapi yang saya tanyakan kepada engkau adalah fitnah yang akan bergelombang dengan gelombangnya lautan, seperti gelombangnya lautan. Gelombang lautan tidak berhenti. Yang saya tanyakan adalah fitnah yang fitnah terus menerus menjadi semakin besar dan besar dengan berjalannya waktu. Maka kata Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Amirul Mukminin, la ba'sa 'alaika minha. Wahai Amirul Mukminin, jangan kau khawatir darinya. La ba'sa 'alaika minha. Jangan kau takut darinya. Inna bainaka wa bainaha baban ulaqa. Sesungguhnya antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Maka kata Umar, yuftahul babu au yuksar. Apakah pintu itu yang apabila dibuka menjadi ada fitnah yang panjang, pintu tersebut akan dibuka pelan-pelan ataukah didobrak? Maka kata Hudzaifah, bal yuksar. Pintu tersebut akan didobrak, bukan dibuka pelan-pelan.
Maka kata Umar bin Khattab, apabila sudah didobrak pintu tersebut, maka fitnah pastinya tidak akan berhenti dan tidak akan ditutup lagi. Maka kata Umar bin Khattab, apakah pintu itu diketahui wahai Hudzaifah? Apakah pintu tersebut diketahui? Maka kata Hudzaifah, ya saya tahu pintu itu siapa. Saya tahu pintu itu di mana, saya tahu. Seperti saya mengetahui bahwasanya sebelum esok hari ada malam. Karena yang saya kabarkan kepada engkau wahai Amirul Mukminin bukan sesuatu yang susah dan sulit diterima, bukan. Akan tetapi yang mengabarkannya adalah Rasulullah dan saya mengetahuinya. Maka kata orang-orang yang di sekitar Umar bin Khattab yang menyaksikan dialog antara Hudzaifah ibn al-Yaman dan Umar bin Khattab, fahimna an nas'alahu, kami pun sungkan untuk bertanya kepada Hudzaifah siapa sih pintu tersebut. Akan tapi setelah Umar berlalu, maka kami memerintahkan Mas'ud salah seorang tabi'in untuk bertanya kepada Hudzaifah siapa sih pintu yang apabila pintu tersebut dibuka maka akan datang fitnah yang tidak akan berhenti. Siapakah pintu tersebut? Maka dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, Umar. Pintunya itu adalah Umar. Artinya apabila Umar wafat maka akan ada fitnah yang bergelombang yang tidak akan berhenti. Maka Umar radhiyallahu anhu wafat pada tanggal 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Maka setelah itulah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu melanjutkan khilafah menjadi pengganti dan penerus Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan setelah itulah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu mendapatkan cobaan dan ujian yang luar biasa dari orang-orang yang mereka menginginkan untuk menggulingkan Uthman ibn Affan. Ketika mereka mendapatkan seorang da'i yang da'inya ini menyeru supaya masyarakat menggulingkan kekuasaan yang dimiliki oleh Uthman ibn Affan, siapa da'inya? Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah berputar di kawasan kaum muslimin dari kota ke kota, mereka seakan-akan menyebutkan kejelekan dari kejelekan-kejelekan Utsman. Padahal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman ibn Affan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam satu kebun di kota Madinah, dan di kebun tersebut ada air yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kakinya di air tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Musa untuk menjaga supaya jangan sembarang orang yang masuk. Maka datanglah Abu Bakar. Maka Abu Musa al-Ash'ari pun memerintahkan Abu Bakar untuk diam di tempat, kemudian irin kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, Abu Bakar ada di depan dan mau masuk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia masuk. Fabashshirhu bil jannah, dan berilah kabar gembira kepada Abu Bakar bahwasanya dia masuk surga. Kemudian setelah itu Umar datang. Ketika Umar datang, maka kejadiannya pun sama seperti Abu Bakar ditahan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Rasulullah mengatakan, izinkan dia masuk dan berilah kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan masuk surga. Tidak lama kemudian Uthman ibn Affan masuk, datang. Kemudian sikap Abu Musa pun sama, menahan Uthman ibn Affan terlebih dahulu walaupun ini adalah mantunya. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada Uthman mau masuk. Maka kata Rasulullah, idzan lahu wa basyirhu bil jannati ma'aha bala'un yusibuhu.
izinkanlah dia untuk masuk dan berilah kabar gembira kepadanya dengan surga, akan tapi dia akan mendapatkan cobaan dan ujian yang akan menimpa dirinya, sehingga orang-orang yang datang kepadanya untuk supaya beliau Uthman ibn Affan melepaskan kekuasaannya dan khilafah yang beliau dapat dari Uthman ibn Affan, maka Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu enggan melakukan hal tersebut, akan tapi menjelaskan kepada mereka. Akan tapi yang dihadapi oleh Uthman ibn Affan adalah orang-orang yang otaknya sudah tercuci dengan syubhat yang seakan-akan mereka menganggap Uthman ibn Affan adalah musuh yang harus dihilangkan dari muka bumi. Dan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa, sehingga para sahabat yang menjaga rumahnya diusir dan diperintahkan untuk pergi oleh Uthman ibn Affan, karena Uthman ibn Affan takut apabila terjadi pertumpahan darah disebabkan oleh kaum muslimin atau para sahabat yang menjaga rumahnya Uthman ibn Affan. Karena orang-orang yang berdemo di depan rumahnya Uthman ibn Affan sudah tidak bisa dikendalikan, sehingga pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah di hari Senin kalau tidak salah, di pagi harinya, di siang harinya, Uthman ibn Affan bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengabarkan kepada Uthman bahwasanya sore hari di waktu maghrib kau akan berbuka denganku. Maka pada saat itulah dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan Uthman ibn Affan membaca Al-Quran, maka orang-orang yang berdemo di depan rumahnya Uthman menerobos rumahnya Uthman, kemudian membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan darahnya pun termasuk bercucuran di mushaf, di Al-Quran yang dipegang oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini darah yang pertama yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka para sahabat takut apabila pemuda-pemuda tersebut kembali, orang-orang yang berkumpul itu kembali, sedangkan khilafah belum ada yang memegangnya, maka para sahabat yang berkumpul dan datang dari ibadah haji, mereka semuanya meminta supaya Ali radhiyallahu anhu yang melanjutkan khilafah, Uthman ibn Affan melanjutkan khilafah, sehingga para sahabat mereka meminta Ali radhiyallahu anhu tidak mau. Akan tetapi para sahabat meyakinkan Ali radhiyallahu anhu dengan mengatakan apabila mereka kembali ke negeri-negeri mereka, maka mereka melakukan kerusakan sebelum perkara ini dipegang oleh orang yang pantas. Maka dibaiatlah Ali radhiyallahu anhu, termasuk oleh Aisyah, oleh Talha, oleh Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu kekuasaan Ali radhiyallahu anhu pindah ke Kufah, ke Baghdad. Kemudian setelah itu ada perbincangan di antara Zubair, di antara Talha, di antara Aisyah radhiyallahu anhu, supaya mengingatkan Ali radhiyallahu anhu tentang orang-orang yang membunuh Uthman ibn Affan dan menegangkan kisos di antara mereka. Maka bertiga ini melakukan perjalanan menuju tempat di mana adanya Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu ada di Basrah. Maka sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya pasti engkau dengan Aisyah akan terjadi satu perkara ketika Rasulullah masih hidup. Innahu sayaqulu bainaka wa baina Aisyah ta'amru. Sungguhnya akan terjadi perkara antara engkau dengan Aisyah, akan terjadi perbedaan pendapat. Maka Rasulullah telah mengabarkan Ali radhiyallahu anhu, sehingga ketika ketiganya melakukan perjalanan dan melewati satu tempat, yang tempat tersebut
Aisyah radhiyallahu anha mendengar gonggongan anjing. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya, di manakah kita ini sekarang? Maka orang-orang atau pasukan yang bersama dengan ketiga tokoh ini mengatakan al-hawa'. Al-hawa'. Kita sekarang ada di tempat namanya hawa'. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau begitu saya ingin pulang saja ke kota Madinah. Maka kenapa Aisyah radhiyallahu anha meminta pulang? Karena telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bi ihdakunna idza nabahatha kilabun aw hawa. Bagaimana salah seorang di antara kalian wahai istri-istriku apabila dia digonggong oleh anjing-anjing yang berada di hawa. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyutukunna sahibatul jamalil adzab, siapa di antara kalian wahai istri-istriku yang naik unta yang untanya ini banyak bulu di mukanya, takhruju hatta tanbuhuha kilabul hawa, dia melakukan perjalanan sampai digonggong oleh anjing-anjing yang ada di hawa. Yuktalu an yaminiha wa an shimaliha qatla kathira, akan dibunuh di kanannya dan di kirinya orang-orang yang sangat banyak. Wa tanju min ba'du ma kadat, adapun dia sendiri akan selamat. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika dikabarkan bahwasanya dia ada di Hawa' dan dia pun digonggong oleh anjing, maka ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha tidak menginginkan terjadi pembunuhan. Maka diyakinkan oleh Zubair dan diyakinkan oleh Talha supaya melanjutkan perjalanan karena Ali radhiyallahu anhu sudah sangat dekat sekali, sehingga bertemulah empat tokoh ini dan keempat-empatnya bersepakat untuk mereka melakukan qisas di antara orang-orang yang telah membunuh Uthman ibn Affan. Yang penting orangnya jelas, diketahui siapa orangnya, maka keempat-empatnya sepakat. Maka orang-orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Uthman ibn Affan ada di dua kubu ini, ada. Dan mereka saling mengenal. Dan di malam hari, sebagian dari pasukannya Ali yang mereka telah menzalimi Uthman ibn Affan seakan-akan menyerang pasukannya Zubair, Talha dan Aisyah. Dan kemudian sebagian dari pasukannya yang tiga ini menyerang pasukannya Ali, sehingga keempat tokoh ini dikagetkan dengan peperangan tersebut, sehingga kedua-duanya khawatir bahwasanya terjadi pembunuhan, sehingga terjadilah perang. Dan perang ini disebut dengan perang Jamal yang terjadi di Basrah pada tahun 36 Hijriah setelah wafatnya dari Uthman ibn Affan. Setelah itu ada perang Siffin, ribuan kaum muslimin wafat di dalamnya. Setelah itu ada perang apa lagi? Perang orang-orang Khawarij yang mereka melakukan pembunuhan kepada sahabat. Kemudian oleh Ali radhiyallahu anhu mereka diperangi. Kemudian pada tahun 63 atau 63 63 atau 64 perang yang namanya perang Harrah atau Hurrah 63, maka terjadi peperangan di kota Madinah. Semuanya peperangan tersebut, darah bercucuran dari kaum muslimin tidak berhenti setelah satu darah diteteskan, yaitu darahnya Uthman ibn Affan yang dibunuh secara zalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tidak akan berhenti sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan